Halo, selamat siang sahabat YouTube dimanapun Anda berada. Salam hormat untuk kita semua dimanapun Anda berada. Untuk hari ini kita mau pasang apa, perangkap ikan atau perangkap apa yang namanya jaring, alat penangkap ikan juga yang sudah yang sudah saya cantumkan di dalam kolom deskripsi saya, yaitu tentang berbagai macam alat penangkap ikan. Oke teman-teman, ini jaring yang kedua ya. Dari tadi satu kita sudah pasang, sekarang jaring yang kedua. Ini saya pemama yang sedang proses pemasangan jaring yang kedua ya. Nanti setelah pasang kita tunggu beberapa jam, atau bisa besok baru periksa juga bisa, tergantung waktu saja. Kalau waktu habis ya kita diamkan sampai besok biar kita periksa apakah ada hasil atau tidak. Oke, tapi teman-teman, di sini saya yakin bahwa ini memang sungai yang memang sangat sangat apa, penuh dengan berbagai macam ikan. Sungai yang sangat banyak ikan ini, namanya Sungai Anggrap. Oke, next, silakan tunggu video kami yang berikutnya pada saat ambil penghasilan ya. Oke, teman-teman. Oke. Teman-teman. Kita coba mau lihat jaring karena kemarin kita sepasang. Ada dua buah ya. Jaring yang pertama ada di atas, di bagian atas. Ini jaring yang kedua. Nah, sekarang kita mau coba periksa jaring yang ada dekat ini. Bisa lihat kan ada pelampung itu. Kalau kita di sini biasa bilang itu pelampung, kalau teman-teman mungkin pelampung dan lain-lain. Oke, sabar ya, kita coba dayung baru pergi coba tangkap atau tidak kah. Nah, itu dia jaring. Ada ini kita sebentang dari kemarin ya. Kemarin yang kita sebentang. Sekarang waktunya kita periksa. Saya kan sudah bilang kalau waktu habis ya kita tidur, besok baru datang periksa itu begitu. Pelampung sederhana saja. Sederhana saja. Pakai gen minyak goreng. Yang penting dia bisa tahan jaring. Oke, kita lanjut. Bele. Coba kita lihat. Ada yang cicik-cicik. Ah, itu dia. Lihat. Nah, ini dia. Apa ini? Monster besar. Ah, ini dia. Ah. Kepel berat juga aja. Eh.
Aspel. Pele, monster besar. Ini dia, kalau pasang jaring di sungai ini itu seperti begitu. Hasilnya lumayan. Cukup. Sabar ya. Apa lagi? Ada yang sukena lagi kah? Bikin kaget sih. Mama. Pele. Depu besar. Lingkar bagaimana? Oh begini. Apa lagi? Jahat juga nih kan. Kamera agak sorong sedikit. Yo agak sorong sedikit biar nanti kena air. Kamera kabur lagi teman-teman, tidak bisa lihat baik. Saya sih tidak apa-apa, cuman teman-teman. Ele. Bikin. Ikan. Ikan duri kah? Kalau kita di sini bilang ikan duri. Kalau teman-teman mungkin ada istilah atau nama lain juga kah? Saya juga masih kurang tahu. Yang penting lihat dia bentuk saja. Oh jenis ikan ini, itu sesuai teman-teman saja, masing-masing dengan dia punya cara, bukan cara tapi dia punya istilah panggilan ke apakah seperti begitu. Kita patah duri aja dulu ya. Ini bahaya nih teman-teman. Dia peluru ini beracun. Kita buang saja. Keras sekali. Ini dia teman-teman. Nah, ikan duri tajam. Parang mana ya? Coba kasih parang. Mama kasih parang kah? Mama kasih parang. Kita potong di duri ini. Oke. Potong ikan lagi. Keras juga. Kita lepas aja dulu ya. Oke, nanti baru kita urus-urus lagi. Kita coba periksa lagi dulu. Oke, kamera arahkan ke sini biar teman-teman bisa lihat.
dapat ke tidak. Coba kita lihat sama-sama. Oh ya, ada lagi yang dapat. Ini dia. Nah, ini dia. Ukuran yang sama ya, ikan, jenis ikan yang sama saja ya. Ma, kalau kita di sini bilang apa ya? Ikan apa ya? Ikan mulut botol. Oh, ikan mulut botol kalau kita di sini. Mama bilang ikan mulut botol, teman-teman. Ini tuh suara tuh bass kayak orang main band begitu. Oke, teman-teman. Kita lepas dulu. Nah, ini dia. Ini yang dari tadi besar, ini yang kecil. Jenisnya sama saja ya. Oke, itu tinggal dulu kita periksa lagi loh. Siapa tahu kena atau tidak. Nah, itu di sana. Ada yang sudah mulai kasih-kasih kepala sana tuh. Nah, coba kita lihat. Oh, ternyata dia. Ini dia. Yang namanya ikan kakap putih. Ini dia. Mantap. Sih. Teman-teman, saya kasih info aja. Aku bakal lesa lagi. Bodoh. Oke, teman-teman. Saya kasih info saja. Untuk semua pemancing, kalau ingin mau datang ke sini untuk pancing ikan kakap putih. Ini ada, ikannya ada. Spotnya juga bagus-bagus. Kalau mau kunjungi ke sini, bisa saja, tergantung dari teman-teman sendiri. Begitu. Ini banyak spot, banyak ini. Coba mama tolong kasih tunjuk kamera. Ipil sana sampai ke bawah sana, terus di atas sana, kamera di atas sana. Itu teman-teman, banyak ini. Oke, ini dia ikan kakap putih yang pakai orang bilang pakai mancing pakai joran itu bisa dapat ini ikan kakap putih ini. Ini yang ukuran kecil ya, ada yang lebih besar kayak perahu begini. Seperti begitu. Kira-kira begitu, tapi benar teman-teman, saya serius. Saya bicara tidak main-main. Atau tidak tipu-tipu. Terserah kalau mau kunjungi datang, main-main untuk mancing-mancing bisa. Tinggal hubungi saya saja toh. Ah, sabar, sekarang kita lepas dulu. Depo ini pinggiran ini juga tajam ini, kena sapu jari darah nih. Lumayan darah ini. Saya baru tahu kalau depo pinggiran juga tajam ini. Teman-teman, saya himbaukan ya, ini sungai sangat berbahaya, banyak buaya. Kalau kita kasih masuk darah ini ke dalam air, sebentar buaya timbul. Begitu teman-teman, benar saya bicara tidak tipu-tipu. Begitu. Jadi kita siram saja di dalam. Di dalam perahu. Biar kita aman. Takut dikejar sama buaya. Oke, kita lanjut buka ini dulu.
Ya, sakit sekali. Kena irisan ikan. Oke. Kita kasih sembunyi dia di bawah nih. Saya langsung kasih tunjuk. Nah, ini dia. Mulutnya segede ini, sebesar ini. Nah. Joran mancing itu bisa itu. Yang modern toh. Yang ada jual banyak di toko-toko tuh. Ukuran isap tangan saja ini hilang. Bisa, kayaknya umpan dia umpan bisa. Umpan karet ke apa dia bisa makan. Mulutnya besar sekali. Ini yang ukuran kecil, masih ada yang besar sekali, lebih besar. Oke, ini dia. Kita lanjut. Oke teman-teman, terima kasih mungkin video kita sampai di sini. Dan jaring yang kita pasang ada nih, pelompoknya ada nih, pelampung ada nih. Nah itu sana. Oke, kira-kira begitu. Saya akhiri video apa periksa jaring dulu ya. Semoga teman-teman bisa tahu dan mungkin saja ya bisa usahalah begitu. Oke, hormat. Selamat siang buat kita semua. Semua para YouTuber dimanapun Anda berada, salam selamat siang dan selamat beraktivitas. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, terima kasih sudah menonton video saya.